みなさん、こんにちは。さまちやんすむわ。このニュースから学ぶ日本語のコーナーでは、私、ザラクタ・フェニプトリ、デヴィ先生の代わりに、NHK ニュース、f ブのウェブサイトから、2022年 12, 12月12日のニュースをお届けしたいと思います。 Di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita, saya Zahra Oktaviani Putri menggantikan Dewi Sensei akan menyampaikan berita berbahasa Jepang tanggal 12 Desember 2022 dari website NHK New Web Easy. Kono video dewa futatsu me no Di video kali ini akan saya sampaikan berita kedua. Kifu no mondai nado 困っている人を助ける法律ができた。旧統一教会の問題があって、新しい法律ができました。宗教の団体などにたくさんのお金を寄付するように、 言われたりして困っている人がいます。このような人たちを助けるため法律です。この法律では、団体などが霊感を使ったりして、人を心配な気持ちにさせて、寄付が必要だということなどが、 禁止になっていますそして人の気持ちを無理に変えて正しい考え方をできなくないように団体などが気をつけなければならないと決めてあります。法律に違反すると一番厳しい場合 刑務所に1年入るか200万円の罰金を払うという罰があります。寄付の問題などで困っている人を助ける法律ができた。 Sebuah undang-undang dibuat untuk membantu orang yang membutuhkan karena masalah sembangan. Kyotō-itsu kyōkai no mondai ga ate ga dekimashita. Ada masalah dengan gereja unifikasi lama dan undang-undang baru diberlakukan. Kyō no dantai na Takusan no okane o you ni iware tariste hito ga Ada orang yang susah karena disuruh nyumbang banyak uang ke kelompok agama. yo na hito tachi o tasukeru tame no des. Ini adalah hukum untuk membantu orang-orang seperti itu. Konohoritsu dewa dan taina doga. Reikano sukatarisute ito shinpa na kimochini sasete kifuga hitsuyoda to iu koto ga ni natte Undang-undang ini menetapkan bahwa organisasi menggunakan ilham untuk membuat orang merasa khawatir dan menyebarkan uang. Dilarang mengatakan bahwa Anda membutuhkan sesuatu. Soste hito no kumochi o muri ni kaete tadashi kangai kata o dekinaku nayoni dan tai nado wa hiyo suna kimete arimas. Selain itu, agar tidak mengubah perasaan orang secara paksa dan membuat mereka tidak dapat berpikir dengan benar, saya telah memutuskan bahwa saya harus berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Hauritsu ni ihan suruto, Ichiban kibishi bai. Keimu shio ni. Ichinen hairu ka. Kiyaku man en no baki no harau to iu hebat juga rimas. Jika Anda melanggar hukum, dalam kasus yang paling parah, Anda akan dikirim ke, penjala, ke penjara selama satu tahun atau Anda akan dihukum membayar denda satu juta yen. Konkai no nyusu wa ijo ni narimasu. Ika deshita deshou ka? Go shitsumon ga attara, komento ni shite kudasai. Demikianlah berita kali ini. Bagaimana? Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan melalui kolom komentar ya. Baiklah, sampai bertemu di pembahasan berita tentang Jepang pada video berikutnya. Sampai jumpa. Sore dewa, segi video mo tanoshimi shite kudasai. Sayonara.